Saat ini kita berada di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin di Bima, Nusa Tenggara Barat. Bandar udara ini diambil dari nama Sultan terakhir Kerajaan Bima. Flyer and take off station. Bandara Sultan Muhammad Salahuddin di Bima merupakan bandara terbesar di Pulau Sumbawa dan bisa didarati oleh pesawat Boeing 737. Kita sudah bergerak di landasan pacu untuk take off. Landasan pacu dengan panjang 2200 meter dan lebar 30 meter. Nampak penggaraman dan Teluk Bima, di mana kota Bima terletak di tepian teluk, sehingga kota Bima disebut juga Kota Bahari. Bandara Bima ini terletak di Belu, Pali Belu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Tepatnya terletak di selatan Kota Bima, kota terbesar di Pulau Sumbawa. Pesawat yang kita naiki ini berjenis ATR. Yang dioperasikan oleh PT Wing Abadi Airlines yang mengoperasikan Wing Air. Wing Air adalah sebuah maskapai penerbangan domestik yang berbasis di Jakarta. Maskapai ini sendiri beroperasi dari Bandar Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar. Menurut catatan, Wing Air mulai beroperasi sejak tahun 2003. Dan mengoperasikan penerbangan domestik ke banyak tujuan di Indonesia. Dan dua penerbangan internasional ke Malaysia.
dua rute yang sudah dioperasikan, atau terbang pertama adalah rute Medan Penang dan Pekanbaru Makassar. Pemandangan yang di atas kepulauan Sumbawa dipadamkan. Kami ingatkan untuk tetap mengenakan sabuk pengaman pada saat Anda duduk. Dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok. Merokok dalam kamar kecil akan mengakibatkan alarm berbunyi. Saham Wing Air 100% dimiliki oleh Wing Air. Informasi yang saya peroleh, Wing Air mengoperasikan 68 pesawat ATR 72 seri 500 maupun seri 600. ATR 72 adalah pesawat penumpang regional jarak pendek bermesin twin turboprop. Yang dibangun perusahaan pesawat Perancis Italia ATR. ATR sendiri merupakan singkatan dari Aerie da Transporto Regionale. Atau Avion de Transport Regional. Pesawat ini memiliki kapasitas 78 penumpang. Dalam konfigurasi kelas tunggal, artinya kok satu kelas tidak ada bisnisnya misalnya, dan dioperasikan oleh dua kru penerbang. ATR 72 dikembangkan dari ATR 42. Dalam usaha untuk meningkatkan kapasitas penumpang dengan memperpanjang lambung pesawat
sebesar 4,5 meter. Penumpang yang terhormat, agar menjadi perhatian bahwa mengambil baju pelampung dari pesawat adalah pelanggaran kriminal. Security bandara akan mengadakan pemeriksaan baju pelampung pada barang-barang bawaan kabin Anda. Terima kasih. Dear passengers, please note that removing the life jacket from the aircraft is a criminal offense. The airport security may check your luggage upon arrival at the airport. Thank you. Meningkatkan bentang pesawat. Memberikan mesin yang lebih bertenaga dan meningkatkan kapasitas bahan bakar. Hingga mencapai 10%. Finnair menjadi maskapai pertama yang menggunakan pesawat ATR ini dalam penerbangan. Penumpang memasuki pesawat menggunakan pintu belakang. Yang jarang digunakan dalam pesawat penumpang. Sedangkan pintu depan digunakan untuk memasukkan kargo. Beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Lombok. Waktu setempat telah menunjukkan pukul 11:50. Silakan kembali ke tempat duduk Anda mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran tempat duduk, pelipat meja di depan Anda dan membuka penutup jendela, serta menyimpan dengan baik bagasi Anda di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Setelah pesawat ini berjalan, kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk sampai lampu tanda gerak yang sabu pahaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna. Terima kasih. Ladies and gentlemen, with an affirmative mission landing at Zainuddin Abdul Majid, the International Airport of Lombok. The local time now is 11:51 a.m. Please return to your seat, fasten your seat belt, put your seat in upper position. So your tray table please and open the window shutter. Please ensure your cabin luggage and your handbag are secure and your seat are in the event range. Please leave a seat at the radio button for the seatbelt that has been switched off in this aircraft is staying shuttered. Thank you. Kar, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Kencangkan sabuk pengaman. Tegakkan sandaran kursi. Melipat meja dan membuka penutup jendela. Semua peralatan elektronik harus dimatikan. Kami beritahukan juga, setelah mendarat nanti, agar tetap duduk sampai pesawat berhenti dengan sempurna, dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Telepon genggam dapat digunakan setelah berada di dalam gedung terminal. Terima kasih. Dear passengers, we will be landing shortly. Please return to your seat. Fasten your seat belt and make sure that your seat back is upright. Table is stowed and your window shade is up. Please also make sure that all electronic devices are switched off now. We would like to inform you that after landing you are to remain seated until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seat belt sign has been switched off. Your mobile phone may be used after reaching the terminal building. Thank you.
Bin R memesan ATR 72 dengan pintu penumpang depan. Sehingga mereka dapat menggunakan Garbarata Jet di Bandar Udara Helsinki Panta. Beberapa ulasan menarik terkait dengan pesawat ATR 72 ini. Pertama, ATR 72 adalah pesawat yang didesain untuk melayani penerbangan jarak pendek secara langsung atau point to point setingkat kabupaten hingga setingkat kecamatan. Dua, pesawat ini mampu beroperasi di landasan pacu yang pendek. Dengan demikian, pesawat berfungsi menghubungkan penerbangan ke Bandar Udara Utama atau feeder, atau berperan sebagai jembatan udara Nusantara yang terintegrasi atau airtik. Tiga, pesawat ini didesain dengan daya angkut 72 orang untuk semua kelas ekonomi. Konfigurasinya atau tata letak kursi adalah 2-2. Tentu saja seperti pada umumnya pesawat, ini memiliki tempat penyimpanan bagasi di atas kepala. Yang keempat, proses masuk dan keluar penumpang dari pesawat udara harus dilakukan secara berurutan untuk meminimalkan kepadatan. Selamat datang di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Lampung. Pantas tempat telah menunjukkan pukul 11.58 menit. Kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna dan lampu tanda gerakan sabuk pengaman dipadamkan. Kami mohon untuk berhati-hati saat membuka tempat bagasi di atas dan periksa seluruh barang bawaan Anda sebelum meninggalkan pesawat agar tidak ada satu pun yang tertinggal. Kami ingatkan bahwa Anda tidak diperkenankan merokok sampai Anda berada di dalam gedung terminal. Perlu kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan. Selama itu pesawat dibuka, maka kami akan mengatur urutan penurunan berbayar dan turun dari pesawat. Kami akan mempersilakan penumpang pada 3 baris kursi yang pertama dari belakang, kemudian diikuti dengan 3 baris kursi berikutnya dan seterusnya. Kami juga mengimbau pada seluruh penumpang wisata untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas.
Hingga tiba urusan sesuai dengan rute yang telah kami tentukan dan mohon untuk tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan penumpang lainnya pada saat sedang turun dari pesawat. Atas nama Mr. Captain Arya Adita dan seluruh pesan yang bertugas mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Wings Air yang akan datang. Terima kasih atas bila Anda terbang bersama kami. Selamat jalan dan sampai jumpa. Ladies and gentlemen, welcome to Zainuddin Abdul Majid International Airport of Lombok. The local time now is 11:59 a.m. Please remain seated until the passenger seatbelt has been switched off and the aircraft is stationary. We would like to inform you to be careful when opening your bags and please check your personal belongings before leaving this aircraft so as not to leave anything behind. And we would also remind you to don't smoke until you arrive at the terminal building. We need to inform you about the protocol implementation after the aircraft drop in. Alhamdulillah, telah mendarat dengan selamat di Bandar Udara Internasional Lombok Kalimbu Ade. Mesin telah dimatikan, baling-baling perlahan lagi akan berhenti. Kru udara telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga penumpang dapat turun dengan aman dan nyaman.